Anda menyaksikan News Update bersama saya, Valerina Daniel. Pemirsa, Direktur PT Kapuk Naga Indah, Nono Sampono, diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK terkait proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Nono mengaku diberi 15 pertanyaan oleh penyidik. Nono, yang juga merupakan anggota DPD RI ini, diperiksa selama kurang lebih dari 6 jam oleh penyidik KPK. Namun Nono enggan menjelaskan isi pertanyaan yang diajukan penyidik padanya. PT Kapuk Naga Indah merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group yang diberi izin menggarap proyek reklamasi Jakarta. Perusahaan itu menggarap 5 pulau reklamasi, yaitu pulau A, B, C, D, dan E. Pak masih Pak Nono masih menjabat Pak. Masih, Pak.